silakan. Silakan, silakan. Yang mau kamar kecil? Kamar kecil ya, Pak. Ya. Tapi aku mau tanya, tadi kan saya ambil sendok garpu itu untuk makan. Bisa nggak dibawa lihat di kelas? Sat ak nasaran halo maaf biasa. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, nama saya Nabil. Nama saya apa? Nabil. Oke, dan nama panggilan adalah Bung. Semua gila. Silakan, Pak. Boleh masuk sini? Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah di tempat makan. Sebentar kami akan menikmati makanan minuman yang ada. Tuhan sucikan, kuduskan ini menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan ini yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa Ibu minta air hangat? Mengucapkan bersyukur kepada Tuhan. Masih banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan dalam perundungan kita yang sudah lama merindukan jodoh Tuhan. Kiranya Tuhan mempertemukan mereka dengan diri.
sahur mah. Dan dia percaya gereja gereja Koptik Ortodoks sejak abad ke-9 sampai abad ke-14. Siapa orang yang pertama yang mendirikan Orchioskop? Namanya Santo Markus. Di mana ditembak namanya Alexandria. Dan Santo Markus dianggap oskop atau bahwa yang pertama di gereja Koptik Ortodoks. Namanya gereja saya sudah menjelaskan mengapa gereja ini namanya gereja Lambung. Karena gereja ini sudah dibangun di atas puncak. Dua menara dari benteng lama Babylon. Karena yang pertama gereja ini direnovasi pada abad ke-10. Karena pada saat itu iman Kristen dipuji. Okay? Kalau anda mempunyai iman sebesar Billy Saul, anda bisa bilang ke bukit ini, benda dari sini ke sana, kita akan benda dari sini ke sana, dan tidak ada yang mustahil. Oke, maksud saya, San Khalif pada saat itu namanya Al-Mu'ez, dia izin kepada orang Kristen atau Paus Gereja untuk memperbarui semua gereja di seluruh dunia dari akhir abad ke-4 atau abad ke-5. Oke, dan mungkin gereja ini adalah gereja yang pertama di seluruh dunia. Oke, maksud dari mungkin kepada yang pertama. Piringnya ibu ya, sebentar ya. Dan anda hirup aromaterapi efektif brain bikin obat. So anda use grup pertama dua cara. Bisa parfum untuk rumah, bisa obat untuk kesehatan badan. So grup pertama, you can tulis di atas di grup aromaterapi. Dari nomor 1 sampai 8 plus semua aromaterapi. Anda harus bisa parfum, bisa obat. Siap. Apa boleh tunjukkan tiket mu begini? Ya, mari kita masuk. Satu bersatu, boleh? Satu, dua. Anton,
Nazaret. Bapak Ibu, oke, silakan ikut Muta. Makan ontak. Kok bisa?